Top Kuliners, Nurse. Oke, balik lagi sama aku, Rifki Prawira. Jadi kita akan, seperti biasa, kita akan kulineran-kulineran. Nah, hari ini tuh aku nggak sendiri, aku tuh sama Shelsa. Tapi, mana ya orangnya? Ini tuh udah jam 1 dan jam makan siang. Dan harusnya kita udah janjian di food court. Nah, kita sekarang udah di Baltosnya, Balubur Town Square. Dan Shelsanya belum datang. Ya udah, daripada kita lama-lama, mending kita tunggu di food courtnya aja ya guys. Let's go! Gimana ya Shelsa? Ah ya sudah. Top Kuliners, Nurse. Kita sudah ada di food court Baltos. Nah ini tempatnya ini. Keren banget nih, ada open semi outdoor gitu ya. Nah hari ini kita mau kulineran dan nanti akan ada beberapa makanan yang akan kita coba untuk cicipi ya Top Kuliners. Tapi di mana ya ini Shelsa? Ya, kita tunggu sebentar lagi sambil menunggu makanannya datang. Ih, gimana sih Shelsa? Udah jam 1:30 nih. Wah, apa perlu ditelepon ya? Bentar deh. Halo? Kamu di mana? Tadi kan kita mau makan-makan. Oke, ditunggu. Jangan lama-lama ya. Oke, ini udah ditunggu sama Top Kuliners nih. Oke. Nah, Top Kuliners, kita tunggu sebentar lagi dan nanti Shelsa akan datang. Gimana? Itu dia. Hai sayang. Nah, ini sorry, aku baru nyampe. Biasa. Namanya juga cewek, iya. Harus makeup, harus siapin rambut, gak apa-apa kan? Ngerti, gak apa-apa. Mau nunggu 1000 tahun lamanya pun aku bakal menunggu dan gak akan terasa lama kalau nungguin kamu mah. So sweet. BTW, kamu mau makan apa? Aku mau makan apa? Iya. Terserah. Itu dia Top Kuliners, karena aku tahu dia mau ngomong terserah. Jadi aku sudah mempersiapkan ini food court, udah aku pesenin di tiap-tiap tenannya untuk kamu. Serius? Sumpah, satu food court ini. Kamu sweet banget sih. BTW ya, aku pas pertama kali datang ke tempat ini tempatnya benar-benar asik banget, enak banget. Ada anginnya sepoi-sepoi. Asik banget ya. Dan kita bisa ngelihat langsung Pasopati loh. Ini semi outdoor gitu ya, keren ya? Iya, keren banget tempatnya. Oh iya, by the way, aku belum nyapa nih pemirsa Top Kuliners. Nurse. Oke, jadi hari ini aku mau diajak makan nih ceritanya. Tuh, kita nih ada di food court Balubur Town Square, yang dimana kita bakal makan-makan kulineran yang nanti akan ada beberapa menu yang akan kita coba. Ya udah deh, kalau kayak gitu kan ini udah jam makan siang, aku juga udah lapar banget nih. Langsung aja yuk, kita pesen yuk makanannya. Langsung aja kita pesen yuk, let's go. Kayaknya aku udah mencium. Oh, sudah datang makanannya. Aku juga nyium-nyium bau-bau yang aku udah mencium bau-bau. Sedap banget ternyata makanan kita datang. Wow, lihat Top Kuliners. Mantap sekali. Lihat nih pemirsa Top Kuliners. Ramennya. Aromanya tuh udah kerasa banget. Wah. Ada cumi, ini kesukaan kamu sih. Kesukaan kamu juga? Aku juga suka nih. Ini kan kesukaan kamu juga, ini kesukaan kamu. Wow. Aku... Makasih ya Mbak. Oke, ini di sini kita ada cheese addict pasta. Nah ini dia kayak sejenis makaroni gitu. Iya, terus juga di sini nih ada yang benar-benar menggugah selera banget. Udah ngiler ini cumi ya, cumi bakar pedas manis. Jadi buat yang suka pedas sama yang suka manis, ini kayaknya cocok banget buat dipesan. Terus ada apa lagi tuh? Nah, ini ada Karaza Creamy Ramen. Kalau lihat dari konsistensinya ini udah kelihatan creamy banget. Sama ini ada katsunya juga, ada telur, sayur, dan ornamen-ornamen ramen lainnya. Terus yang terakhir nih apa ini? Kalau yang punya aku, ini namanya seafood ramen. Udah pasti dong isinya tuh seafood. Tapi seafoodnya bukan sembarang seafood ya pemirsa. Ini tuh bener-bener lengkap banget.
ada udang, ada cuminya juga. Dan toppingnya tuh gak pelit sama sekali. Ini kayak bener-bener enak banget. Aku gak sabar banget ya, aku juga gak sabar nih. Nah ini ada minumnya juga nih, ini ada apa ini? Nah yang ini, kesukaan aku, matcha. Ini matcha milk cheese dari Karaza. Nah ini terus semua makanannya ini dari Karaza ya, Top Culiners ya. Ya, terus ini ada apa ini? Mango Yakult. Yang pastinya ini seger banget buat kamu yang suka seger-seger yang fresh, bisa banget pesan di Karaza ya, di food court Baltos. Ini Mango Yakult. Mango Yakult. Dan minuman yang terakhir. Ini nih. Lemon Crush. Lemon Crush. Lemon Crush, you're my crush, Lemon Crush. Jadi ini karena dia adalah crush aku dulunya, jadi aku pesan Lemon Crush. Ini khusus buat kamu. Bumbamu ya pemirsa. Sama ya. Yang ini, karena dia suka matcha latte, jadi dia minumnya dua. Aku cukup satu aja Mango. Oh gitu, jadi sengaja minumnya dua buat aku, kamu ya. Satu. Iya. Tapi kamu makanannya tiga. Iya, kamu makan satu aja, aku makan dua. Emang gitu ya pemirsa. Nah, ini bakal ada datang lagi yang baru dari dapurku. Wah, banyak banget. Soto Bandung. Oh, ini ada sambalnya ya, Pak ya? Dan juga jeruknya. Wah, ini pasti seger banget. Makasih ya, Pak. Kasih, Pak. Ini dari dapurku pemirsa. Soto Bandung. Soto Bandung ini pasti seger banget ya. Terus ya, ini ada gado-gado. Mantap. Buat teman-teman Top Culiners yang mencari makanan-makanan sederhana tapi tetap enak, dapurku. Soto Bandung, gado-gado. Nah ini nggak cuma ini aja dari dapurku, cuman ada lagi? Masih ada lagi? Masih ada lagi. Waduh, mantep banget. Ini iga bakar. Iga bakar. Oke, iga bakar. Lihat ini. Ini sopnya, jadi ya. Kalau beli iga bakar, ada sopnya juga. Wah, mantap. Makasih, Bapak. Makasih, Bapak. Wah, sayang aku tadi juga pesen es teh loh. Es teh. Soalnya aku haus banget, jadi butuh yang seger-seger. Mana ya cocok es tehnya sih, ya? Oh, ini dia. Wah, udah datang pemirsa. Ini dari es teh. Teh poci ya ini ya. Poci. Wah. Teh susu ini ya, teh susu. Ini kayaknya enak banget. Teh susu ya ini ya. Wah, makasih ya, Mbak. Makasih, Mbak. Kasih iya. Es teh susu ini pasti seger banget, milk tea ya pastinya. Wow. Kuliner. Kita lanjut. Nah kan tadi aku udah pesen nih beberapa pesanan yang kamu mau. Sekarang aku pesen apa yang aku mau. Emang kamu mau apa? Aku punya pantun. Kakek-kakek makan paku. Cakep. Ini dia, kukeriku. Oh, kukeriku. Aku pesan tongseng dari kukeriku. Nah, ini dia. Oh, apa ini, Mbak? Tongseng ya? Tongseng sapi dong. Tongseng sapi ya. Ini mantep banget ini pas ini. Makasih ya, Mbak. Makasih ya, Mbak. Nih, hati Top Culiners. Warnanya aja udah menggoda banget loh. Aduh, aku ngeliatnya langsung pengen aku cobain deh. Pasti dapat nasi ya? Aku boleh minta nggak nanti? Boleh. Boleh dong. Boleh dong, boleh dong. Masa nggak boleh? Ini dia dari kukeriku. Masih ada lagi. Nah, Top Culiners. Karena tadi Rifki udah pesen tuh yang dia mau. Aku juga gak mau kalah dong, karena aku suka masakan-masakan tradisional. Apalagi ikan, ya aku suka banget sama ikan nila. Kamu pesen apa, saya? Aku udah pesen dari Mega Resto. Ini udah dateng loh. Wow. Tuh. Ini kamu pasti suka ini nih. Ini apa ini? Ini sapo tahu. Sapo tahu. Kalau yang ini udah bisa tahu dong pemirsa. Dari bungkusnya aja udah kelihatan kalau ini tuh nasi bakar. Nah, ini nila goreng ya. Ini nih yang aku suka banget nih. Makasih ya, Mas. Aku suka banget sama ikan nila. Ikan nila kesukaan kamu. Mantap. Sambalnya mantap. Nah, ada satu lagi nih. Karena kamu udah pakai baju pink, ini aku pesankan strawberry dari Sakura. Wow. Oh. Strawberry kan? Ini smoothie strawberry. Kalau yang ini?
ini yang Mojito Legolas Arno. Strawberry dan orange, pasti seger banget ya. Ini juga pakai es krim kita kan? Pakai es krim. Kalau ini dari soft blend. Dari soft blend. Dari soft blend. Ini kebetulan bestseller juga kali kamu. Wow. Ini seger banget kelihatannya ya. Ini sih aku udah nggak sabar banget ada es krim. Udah cocok sama bajunya. Oke, makasih ya Mas. Makasih ya Mas. Siap. Oke. Terima kasih. Nah itu dia dari soft blend. Nah ini ada minumannya yang pertama. Wow. Ini karena udah cocok sama bajunya sayang, warna pink. Cocok sama baju aku. Warna pink sama satu lagi itu ada yang Legolas Mojito. Nah ini dia ada strawberry dan dia pakai jeruk juga ya. Oke. Okay. Seger banget nih kayaknya. Penasaran kan sama keseruan di episode Food Court Baltos ini? So, jangan kemana-mana, tetap di Top Culinaires, Nurse, Nurse, Nurse!